200 volt ampere. Ini kita bongkar, ya pembongkaran casingnya sama aja kayak video-videonya. Jadi ini yang sudah dibongkar, bentukannya kayak gini. Dia menggunakan dua baterai yang seperti ini. Kita akan ganti dengan baterai yang ini, CBA. Coba lihat baterai asli, itu baterai asli. Bukan kan? Buka. Itu baterai ini kan? Coba lihat ini yang baru. Yang baru semua. Ini pantek dulu. Pantek dulu. Asli mah. Kelihatan. Kenapa digituin? Biar baterai ini muat di sini. Kita modifikasi bodinya. Udah tinggal masukin aja nih baterai baru. Mereknya apa itu? Mereknya CBA. Kita pasang kunci juga. Sebelumnya pasang dulu nih, sesuaikan dulu posisinya. Apakah sudah tersebut? Kalau udah tinggal masukin aja begini. Itu yang kesini kan. Udah tinggal pasang aja di bawahnya, buat yang di bawah.
Kecuali udah itu yang orang kuda iklannya. Itu stabilisasi sih. Kalau Samsung ini kameranya bagus terus. Cuma nggak tahu mungkin nyerang nggak untuk stabilizernya. Nah ini kita susun kabelannya, kabel pengkabelannya. Jangan sampai salah nanti bisa bahaya kalau salah. Ini yang merah sama yang merah nih di sini. Ini biru hitam. Pasang, kita tes dulu berhasil apa enggak. Nah, ini berhasil loh. Oke. Bagus lagi ya. Itu kan lagi enggak ngisi. Coba ngecas. Oh, dicopot itu. Kamu power ya. Kamu kan ada yang tadi. Cas ya. Ya, kita coba dicas nih. Ini masih menggunakan baterai. Ini kita pasang dulu. Nah, ini ngecas. Bisa ya? Nggak bisa. Lalu coba. Kita coba buat pasang printer. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, ini dia. Model-model lama colokannya. Lihat. Ya, mending ngecas dong tadi. Langsung ya. Langsung aja. Oh, berarti ini mah UPS-nya khusus buat ini ya. PC yang gitu. Lihat port-nya belakangnya. Port-nya ada 4. Udah lama ini. Ini masih menggunakan daya listrik. Lalu kita coba untuk cabut. Cabut listrik. Cabut listrik. Apakah masih hidup? Nah, dia langsung berubah menggunakan baterai. Tapi ininya juga masih nyala. Printernya. Oke, fix. Berarti ini sudah down. Ya. Kita tes lagi nih kalau udah terpasang. Apakah bisa nyala? Nah, ini berarti oke. Tunggu bunyinya berapa detik? Tunggu dulu. Oke. Oke. Sip.